Ayang. Ayang, ayang, ayang nggak? Sayang lah. Oh, dia kata senyum sikit. Cubit. Kalau mesra pun tak payah tayang sangat. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton-penonton Wanita hari ini. Sekali lagi terima kasih kami nak ucapkan kepada anda kerana sudi terus menjadikan kami Wanita hari ini siaran di tengah hari anda. InsyaAllah hari ini saya dan juga Fahrin Ahmad akan menemani anda sehingga ke hujung siaran nanti. Tapi sebelum kita nak bersama dengan Fahrin Ahmad, kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda, peringatan untuk diri kami dan juga anda penonton-penonton Wanita hari ini yang mungkin telah pun anda tahu tentang jumlah kes positif yang dilaporkan petang semalam sebanyak 2,764 kes. Dan kita juga nak ucapkan tahniah kerana kalau kita lihat kes sembuh semalam sebanyak 3,887 kes. Ini memperlihatkan bahawa kes sembuh adalah lebih tinggi daripada berbanding kes positif COVID. Dan ini juga mungkin berita baik yang ingin kita kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia dalam masa yang sama, walaupun telah dibenarkan untuk 2 orang satu meja duduk makan di restoran ataupun kedai-kedai makan. Tapi kita juga nak galakkanlah kepada anda semua, kalau tiada keperluan mungkin boleh kita bungkus dan juga makan di rumah. Dan selain daripada itu, pembukaan beberapa sektor perniagaan peruncitan juga dibolehkan berkuat kuasa hari ini, iaitu 10 Februari 2021. Antaranya seperti kedai pakaian, fashion dan juga aksesori, kedai kasut, kedai barangan fotografi, kedai barangan terpakai, kedai bunga, kedai kraft tangan, kedai antik, kedai alat mainan, kedai permaidani dan juga macam-macam lagi. Dan selain daripada itu, juga diwajibkan untuk penggunaan aplikasi MySejahtera di kawasan capaian internet yang luas. Namun pengecualian turut diberikan bagi kawasan-kawasan yang tidak mempunyai capaian internet, khususnya di kawasan kampung dan juga pedalaman. Dan ini satu lagi yang kita nak kongsikan ni, memberikan satu sinar baharu dan juga kegembiraan juga kepada penggiat-penggiat industri seni kreatif, yang mana sektor industri seni kreatif telah pun dibenarkan beroperasi dengan SOP yang ketat dan juga senarai-senarai seperti berikut, iaitu produksi animasi dan juga muzik, pasca produksi di studio, pembangunan muzik secara digital, rakaman lagu di studio, pra-produksi penggambaran, penggambaran di studio, merangkumi drama, telemovie, iklan, dokumentari, sitcom, live streaming, rakaman kebudayaan, seni dan warisan tanpa penonton. Dan bagi penggiat-penggiat sukan dan juga peminat-peminat sukan, program latihan berpusat juga dibenarkan bagi pasukan-pasukan dalam Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Liga Hoki Malaysia MHL dan juga Liga Sepak Takraw STL berkuat kuasa 15 Februari 2021. Baiklah, dengan adanya sedikit kelonggaran yang telah pun diberikan ini, kita harapkan dalam masa yang sama kita tetap jaga SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, kita tinggalkan tentang itu, ada sesuatu nak kami kongsikan kepada anda semua penonton-penonton Wanita hari ini. Hari ini, apa kata kita cuba tips dari Nestle Electrogrow yang terkenal sebagai jenama Grow Happy untuk menceriakan anda sekeluarga. Tips inspirasi Grow Happy nombor 24, sama-sama kayuh. Masanya ajar si manja mengayuh basikal. Mulakan dengan basikal roda 3 dan bila dah pandai seimbangkan badan, tanggalkan roda ketiga itu, papa mama kenalah join sekali. Barulah dia lebih bersemangat belajar mengayuh. Perut selesa, baru si manja ceria. Berikan dia Nestle Electrogrow dengan probiotik Alrutery untuk meningkatkan fungsi penghadamannya. Itu tentang Electrogrow. Dan hari ini seperti biasa ada banyak pengisian menarik yang telah pun disediakan oleh rakan penerbit Irin Putri Azmi. Dan kita mulakan hari ini
dengan sesuatu yang gembira bagi peminat-peminat siri drama melastik ke hatimu. Itu juga antara drama favorite saya. Kita silakan Farin. Wah, saya ingat awak nak lastik saya. Oh, kena ke hati saya. Okey. Tapi ini juga menarik kerana kita akan bersama dengan pelakon-pelakonnya drama Melastik Hatimu mendapat sambutan yang cukup hebat daripada para penonton TV3. Jadi di talian kita akan cuba menghubungi pelakon-pelakon utamanya Andy Bernardi dan juga Jana Nick. Assalamualaikum. Okey, sekejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Tapi bercakap pasal Melastik ke Hatimu ni, apabila saya mendengar respon-respon daripada para penonton mengatakan satu drama yang santai, yang seronok untuk ditonton dan sebagainya. Tapi saya kira ini adalah drama yang sentiasa membuatkan kita tergelak-gelak kecil sebenarnya. Okey, baik, kita terus bersama dengan pelakon-pelakonnya seperti mana yang saya katakan tadi, Andy Bernardi dan juga Jana Nick. Assalamualaikum, Jana, Andy. Waalaikumsalam. Wah, dalam kereta Jana Kita menempat panggil Amin ni. Okey. Tak apa. Okey, ramai yang mungkin dah tahu ataupun ramai yang ingin tahu juga. Sebenarnya esok dah episod terakhir ni. Okey, setakat hari ini mungkin kita tanya pada kedua-duanya lah. Macam mana sambutan terhadap drama Melastik ke Hatimu ni? Mungkin kita mulakan Andy dululah. Sambutan buat masa ni alhamdulillah sangat memberangsangkan dan kita orang pun trending setiap episod, tak ada lagi yang tak trending, kita orang memang trending. Dadah. Okey, so far nak cakap thank you kepada semua peminat-peminat Andy. Kepada penonton lah yang menyokong drama Melastik ke Hatimu. Kita memang tak expect yang sambutan dia sebegini sebab cerita ni sangatlah light and masa kita shoot pun kita memang macam main. Tak expect apa-apa. Okey, Andy sendiri orang kata asalnya seorang penyanyi, kemudian mencuburkan diri dalam bidang lakonan. Jadi boleh ceritakan sikit pengalaman tak berlakon dan kebanyakan lakonan-lakonan anda ni cerita-cerita yang orang kata seronok, buat orang tergelak sebenarnya Andy. Macam mana pengalaman tu? Pengalaman saya untuk kali pertama ni saya dapat watak yang agak kayu cengal lah. Jadi saya tak boleh nak main besar sangat. So, saya kena kontrol banyak benda. Tapi it's a good experience untuk saya kali pertama berlakon dalam babak-babak cerita. Sebenarnya saya pun segan sebenarnya nak melakukan watak-watak yang romantik ni sebab saya dah lah pemalu, tak romantik pula. Okey, tak apa. Tak apa Andy. Saya nak yang itu Jana komen. Jana. Andy kata dia kayu lah, dia segan-segan, dia pemalu. Dia pemalu nak berlakon watak-watak romantik. Komen Jana sendiri tentang lakonan Andy lah. Ya, Andy Bernardi kan tak macam Abang Farin. Abang Farin playboy. Andy dia memang sangat kita rasa kan Andy mungkin tak ada girlfriend kot. So Andy memang kalau scene romantik je dia memang akan jam. Mana nak buat ni Okey. Antara anda berdua ni kan dalam babak-babak skrip tu semua mesti ada dialog-dialog kegemaran, dialog-dialog yang selalu menarik perhatian penonton. Jadi untuk Andy dan juga Jana, apa yang rasa yang menarik boleh kita kongsikan? Banyak sebenarnya. Antaranya saya suka sebab saya dapat break saya punya karakter bila saya dapat sebut 1-0. Okey. Kalau saya suka bila dialog yang pasal-pasal mak rempit lah. Contoh macam, oh kau tak tahu macam mana nikmat bercinta dengan mak rempit. Sebab karakter dialog macam tu memang rare lah untuk dalam drama mana-mana. Macam mengangkat mak rempit, betul-betul in love dengan mak rempit. Okey, sebenarnya aura keseronokan cerita ni pun saya dapat lihat daripada anda berdua. Okey, esok adalah episod terakhir Melastik ke Hatimu. Jadi kita nak Andy dan juga Jana memberikan berkongsi dengan para penonton kenapa mereka harus terus menonton drama ini sehingga ke episod yang terakhir esok. Silakan. Andy. Korang kena tengok Melastik ke Hatimu esok adalah episod yang terakhir. Dekat sana akan terjawab segala persoalan sama ada saya akan ada timbul Zian Junior ke ataupun Naim dengan Haura bercinta balik ke. Jadi esok kena tengok. Okey, Jana Sri.
Pesanan kepada para penonton esok episod terakhir ni. Okey, cerita ni dia dah sampai tahap dekat climax lah sekarang ni kalau episod hari ni. So dia dah ada banyak konflik keluarga. Jadi untuk penonton yang nak tahukan ending kepada percintaan Haura dan juga Ziyad dan juga konflik antara keluarga Haura dan juga keluarga Ziyad dan Haura. So kena tengoklah esok. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Andy dan juga Jana. Dan kita ucapkan selamat berjaya dan semoga esok ratingnya tertinggi untuk episod terakhir Melastik ke Hatimu. Terima kasih, Jana. Andy, okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye, bye. Bye. Okey, baik. Jadi topik kita pada hari ini, kita terus ke topik kita pada hari ini iaitu tayang mesra. Menarik topik kita pada, dipastikan anda terus bersama kami sepanjang siaran hari ini. Kerana bila bercakap tentang tayang mesra ni, pelbagai perkara yang bermain di fikiran. Tapi apa yang menarik perhatian kita adalah perubahan zaman era digital. Kalau dululah kita tengok orang tayang mesra, pasangan tayang mesra kena kat luar bila mereka keluar bersama, berdating dan sebagainya. Tapi sekarang tayang mesra pun dalam social media pun boleh jadi isu, persoalan dan juga perdebatan. Jadi kepada anda, sekiranya ada sebarang pendapat, komen dan sebagainya, sila kongsikan di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3, dan juga di Instagram kami. Tak salah juga, tinggalkan komen anda dan juga follow WHI TV3. Saya dan Fiza akan kembali bersama dengan tetamu-tetamu hebat kita pada hari ini tentang tayang mesra. Jadi jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Macam ada rama-rama dalam perut aku ni. Kau dah kenapa? Ha? Kau makan rama-rama ke tadi? Tak adalah. Aku excited nak jumpa Shuban aku. Shuban. Aku nak ingatkan kau. Nanti kau jumpa Shuban kau tu, kau jangan nak menggatal. Nak buat adik kacau mulut ke apa? Apa kau cakap ni? Takkanlah aku nak buat benda-benda yang terkutuk macam tu kat depan masyarakat. Shuban aku tu. Tu. Kau tak nampak ke? Ya Allah. Kau seorang je nampak dia. Mestilah. Oh, dia suruh pergi depan. Pergi depan. Kau pergi depan. Baby. Shuban. Kenapa rasa kecil? Rasa kecil. Yelah, kita tamatkan. Tolong ya. Excuse me. Diminta untuk tidak bermesra di stadium bola sepak. Kenapa lah tak boleh? Tak boleh lah. Orang datang sini tengok bola. Apa salah tengok kita? Suami dan isteri. Halal. Bahagia. Dah jom. Terima kasih datang sebab aku. Terima kasih. Dah. Jom. Nanti kita lambat. Kau jangan risau pasal tempat lah. Aku dah setkan tempat tu korang. VVIP untuk dua-dua. Ya. Sorry awak. Awak kat atas. Nampak. Saya nampak awak tak? Mesti awak nampak. Awak nampak saya je. Awak tak nampak orang lain. Saya nak semut. Ya. Janganlah tengok semut. Awak nak tengok semut. Saya nak tengok awak lah. Mengajarlah korang ni. Dah. Nanti awak sorak nama saya. Sorak nama saya. Itu dia tadi sedutan drama daripada siri Bidadari Salju. Dan antara reaksi kawan tu kan memang kadang-kadang tak boleh ataupun tak tahan lah bila tengok seorang lagi kawan tu. Yeah. Macam ada rama-rama dalam perut. Itu dalam butterfly hati. In my stomach. Dia rasa macam tak kena gaya. Macam geli-geli. Tapi hari ni kita nak cakap pasal tayang mesra ni. Okey, tadi saya ada cakap tau Fiza, tayang mesra. Kalau dulu-dululah orang cakap bila tayang mesra tu bila mereka keluar di halayak ramai, dan sebagainya. Tapi sekarang dia jenis lebih menarik apabila tayang mesra tu boleh tunjuk di laman-laman media sosial yang kadang-kadang ada orang bertakat terlebih mesra, meluat, menyampah. Tapi macam mana kita nak kata tu sebenarnya tu? Sebab kadang-kadang kan Fahrin, sikit-sikit kemesraan yang ditunjukkan tu mungkin boleh membawa konotasi yang positif. Tapi kalau terlalu berlebihan pula, itu yang tadi tu boleh menimbulkan rasa meluat, fitnah dan macam-macam lagi perkara berlaku dalam kalangan masyarakat kita ni. Kita juga lihat dari satu sudut ataupun konteks, kadang-kadang kemesraan ini bukan sahaja bagi pasangan suami isteri. Kadang-kadang ada juga bagi mereka yang belum lagi mendirikan rumah tangga dah pun menunjukkan kemesraan mereka di laman sesawang media sosial. Ini yang kita nak kongsikan hari ini. Betul. Tentang tayang mesra ni sama ada boleh ke, tak boleh ke, sesuai ke. Patut ke? Ini kita nak kongsikan. Okay. Baik, bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini yang telah pun bersedia di talian video. Kedua-duanya dah berumah tangga, dah ada cahaya mata. Kita bersama dengan Elvira Loy dan juga Kakak Azraf untuk episod kali ini ataupun topik kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. El sihat?
Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak dan suaminya pun dah bersedia. Assalamualaikum Adam. Adam dengar tak? Waalaikumsalam. Okey. Alright, kita mulakan tentang topik kita hari ini kan, tentang tayang mesra ni. Dan saya kira ini bukan topik yang barulah. Ini topik yang selalu juga kita bincangkan, kita bicarakan tentang logiknya, wajarnya, perlu ataupun tidak ni untuk kita tayang mesra. Tapi kita boleh mulakan dengan kakak dan juga Adam dahulu sebagai pasangan yang orang kita, orang kata kurang daripada 5 tahun mendirikan rumah tangga kan. Selalunya orang kata dalam tempoh pertama, kedua, ketiga berumah tangga tu, itu orang kata masih lagi dalam tempoh berbulan madu. Jadi banyaklah episod-episod kemesraan tu kan. Tapi kalau bagi kakak dengan Adam pula, bagaimana anda melihat tentang apa yang anda faham, anda rasa tentang kemesraan itu? Bagaimana dalam maksud sudut pengertian dan pemahaman anda berdua? Okay. Maybe Adam? Dulu. Adam dulu? Okay, silakan Adam. Kemesraan, your question, maksud you macam mana? Kemesraan as in rumah tangga. Kalau nak tayang tu macam... Ada ke semua benda macam kita nak tunjuk kita, tunjuk dah ha, macam pegang tangan sampai dah semua pun nak tunjuk kat orang Well kita banyak kali kita bincang pasal benda ni sebab I know my wife kakak sebagai seorang artis and then ada benda yang kita boleh you know sebagai public figure lah so it's quite kita kena fikir jugalah pasal orang lain kan so I selalu cakap dengan dia you nak post apa-apa about kita boleh tapi to inspire people and to bagi orang rasa macam oh I pun you know nak kalau let's say lah kita pergi holiday kan kita tangkap gambar sekali ke apa is to ajak let people know like you know this is what we do to be happy together you guys should try also you know but jangan sampai you post sampai orang rasa uncomfortable that is what kita tak nak lah sampai orang meluat nyampang kan. So kalau nak tunjuk untuk tengok niat jugalah at the end of the day untuk menunjuk for inspiring people to share your moments it's fine but to show nak tunjuk yang kita intimate. Lagi yang terlalu intimate kan? Sangat I think itu you patut it's just between us lah you know tak patutlah untuk orang lain tengok I rasa sebab kadang-kadang kan ada juga sebab bila kita happy kita silakan kakak bila kakak bila happy, kita happy okay bila kita happy kita selalu, dulu kita akan share dengan kawan kita. Kita cerita dengan family kita. Bila kita rasa happy kan, kita nak share that moment ke apa ke. Sekarang ni bila kita ada media sosial, kita ada medium ni. Kita luahkan dekat sini sekarang ni. Tapi dia kena, apa ni, kena ada batasan dia lah. Ada limit dia. Okey. Saya suka apa yang Adam dan juga kakak katakan. Pemahaman mereka tentang tayang mesra ni lebih kepada perkara-perkara yang boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Bukan yang berlebih-lebihan, Fahrin. Bukan yang menimbulkan rasa meluat pada orang. Okey, kita nak tanya juga kepada L. L, kalau L pula macam mana? Kalau nak kongsikan sesuatu di media sosial, apa antara aktiviti dengan anak ataupun dengan pasangan sebenarnya kan? Adakah memang berbincang dulu dengan suami ke ataupun bagaimana L? Okey, macam L dengan suami L pula, kita orang sebelum berkahwin memang baru-baru kenal. So L pun sebenarnya tak sure boundaries Faris tahap mana, romantik tahap mana. Dia pun tak berapa tahu lagi. So kita orang ni boleh dikatakan masih malu-malu. Jadi tak adalah macam nak to expose macam how romantic macam tu lah. So kalau nak tengok gambar tu, gambar raya ke? Gambar yang biasa-biasa macam tu. Okey, tapi kalau kita tengok perwatakan Els ni kan macam manja-manja kan dan sebagainya. Tapi macam itulah bila kita katakan kadang-kadang bukan saja di media sosial. Tapi bila kat luar kan jalan nak berpeluk-peluk, nak berpegang-pegang tangan, bersuap-suap, pegang-pegang pipi dan sebagainya. Pendapat Els ni tentang keadaan ini, tayang mesra yang sebegini macam mana? Kita tak tahu kan cinta antara suami dengan isteri ni tahap dia macam mana. Kalau Elle boleh jawab untuk diri Elle sendiri lah sebab Elle ni sebenarnya bukannya jenis yang suka sangat nak tunjuk macam through touching. Bukan macam tu lah sebab Elle rasa sebab Elle ni kakak, Elle dah biasa macam tunjuk strong, tunjuk garang. Jadi peluk ke pegang-pegang ni belum biasa lagi lah walaupun dah 3 tahun
berkahwin. Tapi belum biasa lagi nak buat depan orang ramai, terasa macam eh tak boleh nanti orang tengok macam bercinta. Faham. Ada batasan-batasannya yang masih dijaga walaupun dah 3 tahun mendirikan rumah tangga. Tapi nak tanya juga kepada Farid. Sebab tadi El cakap dia hanya boleh jawab untuk diri dia juga. Jadi nak tanyalah Farid, berbalik kepada soalan Farid tadi tu. Adakah Farid sebenarnya individu yang masih lagi berpegangan tangan walaupun dah 8 tahun mendirikan rumah tangga, 7-8 tahun masih lagi berpelukan? Sebab bagi sesetengah orang mungkin dia merasakan itu perkara biasa yang dilakukan. Memang dia bukan berpura-pura, memang hidupnya dengan pasangan suami isteri ni memang sentiasa dalam penuh kasih dan sayang, sentiasa ucapkan terima kasih, I love you, pegang tangan, peluk dan sebagainya. Farid, macam mana? Okey, saya 6 tahun dah kahwin. 6 tahun. Okey. Okey, tapi bila pendapat saya sendiri secara peribadinya, bila kita dia sebenarnya kemesraan ni adalah satu gestures ataupun gaya tubuh atau gerak tubuh, bahasa tubuh yang nak menunjukkan kita sayang. Tetapi kita harus ingat kita ada adab, kita ada kesopanan kita dan siapakah diri kita. Jadi itulah etika-etika yang sebenarnya kita kena jaga. Tak salah kita pegang tangan, peluk, tapi bila keterlaluan dia akan jadi menjengkelkan dan membuatkan orang rasa tak selesa dengan kita. Okey, lepas ni kita nak tanya kepada Kakak dengan Adam pula, adakah mereka kalaulah pernah ataupun akan kongsikan antara reaksi-reaksi tertentu. Tapi sebelum tu kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Kita sebagai orang Melayu sewajarnya tidaklah nak, tak payahlah kita nak tunjuk sangat kepada orang ramai betapa bahagianya kita, sebab Melayu ni penuh dengan adat sopan. Bagi saya okey je kalau pasangan tu nak tunjuk kemesraan dekat media sosial. Yelah, media sosial masing-masing kan mestilah kita nak share personal life, perhubungan dekat situ. Tapi seeloknya kenalah ada limit, tak perlulah kita nak berlebih-lebihan. Sebenarnya nak kata suka tengok tu taklah juga. Tak adalah kata suka sangat, but sometimes kita akan timbul rasa menampah bila orang tu overdo Pandangan saya, kemesraan ini tidak wajar dihebahkan. Risau kemesraan yang kita tunjukkan itu akan berubah pada sesuatu yang kita tidak jangka. Perlu ataupun tak kita tunjukkan perhubungan tu bergantung kepada masing-masing. Ada kalanya perlu untuk kita tunjuk, nak beritahu dekat kawan-kawan dekat media sosial supaya diorang kenal pasangan kita. Tapi itulah, jangan terlalu expose sebab benda ni boleh menimbulkan iri hati kepada orang lain juga bila tengok kita bahagia. I don't think it should be necessary lah untuk someone to macam share everything on social media about their relationship. Some things are better to be kept private, and benda ni akan makan diri kita balik, you know. Orang akan guna benda tu as something untuk kecam kita. Okey Fiza, dia agak selari juga dengan apa yang kita bincangkan pada peringkat awal tadi. Dia jangan terlebih buat. Kan? Dia okey, tak apa, boleh, tapi jangan sampai melebih-lebih. Okey, kita ada lagi seorang tetamu bersama dengan kita di talian video, iaitu Ustaz Elias Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi Ustaz kita dah bersama dengan Kak. Fiza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tadi Ustaz kita bersama dengan Kakak dan Elvira. Kita masih lagi bersama dengan mereka. Ya. Tapi kita nak tanyakan pendapat Ustaz ni tentang tayang mesra. Boleh ke tak boleh? Dan ataupun bagaimana cara yang sebetulnya? Ya, terima kasih. Bila kita sebut tentang boleh tak boleh ni, berat juga nak sebut. Cumanya apa yang boleh saya kongsikan ialah, apapun dalam hidup ni, saya setuju sangat dengan apa yang Farin sebutkan tadi. Hidup ni kita kena bersederhana. Jangan melampau sangat. Ada satu hadis Nabi menyebutkan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebagus-bagus amalan, apa je yang kita buat dalam hidup ni, yang sederhana tapi maintain, tapi dia berterusan. Jangan awak semangat awal saja lepas tu dah tak buat dah. Awal-awal menikah, awal kahwin, hari-hari update. Masak bersama dengan my hubby. Sedang kayu basikal dengan baby shark. You know? Awal-awal menikah saja. Oh, awal-awal semuanya manis. Hujung-hujung kencing manis. Tak mau macam tu. Yang kita nak ialah kebahagiaan itu secara sederhana. Tidak melampau-lampau sangat. Tidak terlalu nak obvious sangatlah, kata orang kampung saya lah. Jadi bagi saya, kalau ditanyakan boleh ke tak boleh,
boleh nak dikongsikan kebahagiaan itu, tapi bersederhana, jangan melampau sangat. Selalu sangat pun orang meluat juga. Kalau yang buat tu pun ustaz, lagilah orang meluat. Macam dia saja ya tu. Ustaz, bila kita cakap tentang sederhana tu kan, dia mungkin ada kaitan juga dengan batasan lah. Kadang-kadang ada setengah orang ni sebab nak terlalu kongsikan segala-galanya di laman media sosial, ataupun orang sekarang panggil konten, nakkan konten, likes, followers yang banyak. Kadang-kadang kadang-kadang ada perkara yang sepatutnya peribadi. Contohnya orang kata gambar lokasi ataupun aktiviti yang kadang-kadang bangun tidur dalam bilik tidur bersama pasangan pun diletakkan di media sosial. Apa ni, orang kata bergurau senda di atas katil pun dimuat naik di media sosial. Ini yang kita nak kongsikan, sama ada itu boleh menjadi contoh yang baik ke ataupun tidak baik sebenarnya kepada mereka-mereka yang menonton di laman media sosial itu. Okey, saya nak kongsikan ringkas. Ada empat benda yang bagus kalau kita nak share, yang kita nak kongsi, dan ada empat benda yang tak bagus dan janganlah nak share dengan orang. Okay. Ringkas yang saya sebutkan. Empat yang bagus untuk kita kongsikan. Pertama sekali, kongsikanlah tip-tip kebahagiaan. Contoh ada orang berumah tangga, kakak ke Elpira ini, pasangan muda-muda ni semua, dia dia pun influencer, ramai peminat. Jadi mungkin di kalangan peminat di luar sana, dia nak tahu macam mana cara untuk mengekalkan kebahagiaan. Mood, tersenyum saja di hadapan kamera ke off kamera ke, senyum saja. Jadi share lah, itu bagus, benar-benar macam tu. Yang kedua, kita boleh kongsikan bagaimana cara kita bahagiakan pasangan. Ada orang dia bahagiakan pasangan dengan masak-masak, bagi hadiah, surprise, buat terkejut, sorok dalam pintu, dalam almari, tiba-tiba keluar ke macam-macam. Yang ketiga, kongsikanlah do and don'ts dalam rumah tangga. Itu boleh share. Tips jaga anak-anak, tips jaga anak-anak waktu duduk di rumah ni. Kongsilah benda tu, ramai orang tak tahu. Dan yang keempatnya, kongsi sekadar nak bagi tahu. Macam tadi kawan kita ada share, dia kata dia nak perkenalkan, inilah dia punya suami, inilah dia punya isteri dia, this is my hero, ini saya punya permaisuri saya, begitu. Tapi yang jangan dikongsi, ada empat benda. Okay. Nak sebut sekarang? Silakan, silakan Ustaz. Farin tak sabar. Rumah banyak pula idea. Okey. Ada empat benda jangan dikongsi dengan orang. Jangan share dengan orang. Empat benda. Yang pertama sekali, masalah rumah tangga atau cerita dalam kain. Maaf kalau saya gunakan istilah tu ya. Benda-benda tu jangan cerita pada public. Media sosial is a social media masyarakat. Jadi bahaya, dia akan mengundang fitnah dan persepsi orang yang negatif, satu. Yang keduanya, aksi gaya yang tak sesuai ditonton umum. Buat gaya nak bercium lah. Tak payahlah depan kamera. Ni perangai dia panggil narsis. Narsis ni perangai, dia syok orang tengok dia. Dia jadi syok sendiri, you know? Sendiri ya? Dia letak satu gambar, lepas tu dia harap ada orang like. Lailah yang like tiga orang. Termasuk you, dia tu. Sendiri like gambar sendiri. Farid gelak dia buat itu. Pandai tak? Sendiri like. kan? Yang ketiga, jangan kongsi isi hati negatif. Tak puas hati dengan suami, tak puas hati dengan mak mertua, tak puas hati dengan adik ipar. Kau jangan share dalam Facebook, dalam IG tau. Meluat suami I. Tapi sounds manja tak apalah. Kan memang semua lelaki macam ni ke? Contoh ayah. Tapi sounds macam nak menjatuhkan maruah suami, janganlah. Lagi apa lagi? Yang keempatnya, jangan ceritakan kisah-kisah lampau jahiliah dulu. Dulu mungkinlah kita ada buat benda tak senonoh ke apa. Jangan cerita baliklah. Ingat masa zaman saya saya pergi mengintai orang mandi ke apa. Apa kau cakap ni? Buat benda cerita
past tense is past tense, you know. Mm-hmm. Yang sudah tu sudah. Mm-hmm. Jangan cerita balik benda yang buruk zaman silam dulu. Saya kira sedikit sebanyak itulah. Okay. Cantik Ustaz. Bahasa apa saya kira, siapa yang tak tengok hari ini rugi. Pasal itu antara tips dan panduan kita dalam menangani ataupun adanya akaun sosial media ni sebenarnya. Betul. Ada banyak lagi kita nak kongsikan dengan Ustaz. Tapi mungkin kita nak tanya kepada kakak dululah kan, Faring kan. Berbalik kepada apa yang kita kongsikan tadi tu. Kadang-kadang ada orang dia terlupa, dia terlepas pandang bahawa ini lokasi yang tak sepatutnya kita kongsikan kepada orang. Macam Ustaz katakan tadi, antara empat perkara tu perkara-perkara dalam kain dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita mungkin niat kita tak ada apa-apa, tapi kita terlupa yang gambar kita bangun tidur bersama dengan apa ni, I woke up like this, caption dia kan, contohnya. Tapi sebenarnya itu juga mungkin boleh mengundang fitnah ataupun mengundang perkara-perkara tak elok sebenarnya apabila dikongsikan di media masyarakat tu. Kakak tadi, kakak jangan risau tau, pasal saya tadi dah tengok Instagram kakak, semua okey. Semua okey, tak jangan ada. Risau, tak jangan risau, jangan risau. Kalau kakak, kakak memang akan fikir tak benda-benda tu semua? Kakak akan fikir. Kakak rasa... Kena tanya saya dulu saya apa, tanya, kalau dia nak post apa. Selalunya kalau saya nak post apa-apa yang berkenaan kita orang, kakak akan minta approval dia dululah. Saya okey tak kalau saya nak post ni? Sebab, yelah, ni kan membabitkan dia. Lepas tu kakak selalu fikir kita... Bukan fikir orang lain je, kita fikir keluarga kita. Mak in-law kakak pun ada juga kat Instagram, father in-law kakak ada, makcik kakak semua ada. Jadi kakak rasa kakak kena hormat diorang. So kakak tak boleh simply nak letak semuanya dalam tu. Just because nak shock sendiri. Nak shock sendiri, nak tunjuk dekat orang rasa apa apa yang kakak rasa tu. Jadi kakak rasa benda tu kita kena sentiasa ingatlah, ingatkan diri kita. Ya, kita ni bukan seorang-seorang je dekat media sosial ni. Dan bukan kawan-kawan kita je dekat media sosial ni. Kita ada keluarga kita juga kan. So kakak rasa itulah dia, kena ingatkan diri kita sentiasa. Betul, kadang-kadang komen yang kena pada diri kita juga akan melibatkan pasangan kita juga sebenarnya. L, kalau kita tinggal kita hari ini ada pasangan yang matang tau, tapi kita nak rujuk sikit pada anak-anak muda ni lah. Saya tertarik pada apa yang Ustaz kata tadi, yang kedua benda bercium lah, berpeluk lah, apalah yang tak manis nak kita tunjuk di umum ni. Ada orang, ada sesetengah pihak yang itulah yang dia nak tunjukkan. Jadi Elvira, si apa pendapat tentang yang golongan sebegini ini? Sedangkan benda itu sepatutnya dalam bilik tidur aja, dalam rumah aja. Okey. Saya sebenarnya memang tak follow orang-orang yang tunjuk benda-benda macam tu. Jadi saya tak tahu apa bagusnya perasaan tengok orang apa post gambar bercium ke apa ke. Saya tak sure macam mana nak react. Sebab saya memang macam keluarga saya sendiri and kawan-kawan saya sendiri memang semua aware dengan perkara yang kita kena post dalam sosial media. Adab-adab di macam mana, adakah ia akan mengundang rasa gairah ataupun rasa nafsu pada orang lain. Benda tu memang perkara yang na'udzubillah min zalik, memang kita nak kalau boleh elakkan. And fitnah lah yang paling kita takut sekali. Bila nak post tu memang ada 1,001 soalan. Adakah benda ni lebih-lebih? Apa yang orang akan fikirkan? Itu memang perkara yang pop in my mind lah. Pertama bila I post satu gambar tu. Cukup matang apa yang Elvira jawabkan tu Farin. Saya kira sebenarnya kita ni sebagai manusia bukan saja tentang tayang mesra ni, tapi apa saja perkara yang ingin kita lakukan sebelum kita kongsikan di media sosial ni, kita kena fikir panjang. Sebab kalau kita dah delete sekalipun, dia tetap ada di dalam memori itu sebenarnya. Dan mungkin kita nak tanya juga kepada Ustaz, ini nak kita kongsikan pesanan untuk diri kami sendiri dan juga penonton wanita hari ini. Kadang-kadang dalam kegairahan kita ni untuk nak penuhkan gambar-gambar di sosial media kita ni, kita terlupa bahawa kita juga perlu ada privasi untuk diri kita sendiri. Apatah lagi bagi pasangan yang dah berumah tangga. Macam kakak tadi, dia kata dia minta izin suami dulu sebelum dia nak post sesuatu. Dan ini antara perkara juga harus dicontohi oleh ramai orang kan Ustaz kan. Dalam minta izin ni bukan sahaja kita nak keluar rumah ataupun buat perkara-perkara yang lain, tetapi walaupun melalui laman sesawang media sosial kita tu, perlu ada juga sebenarnya batasan-batasan tersebut Ustaz. Okey. Laman saya Ustaz. Dia sebenarnya. Okey, Okey, dia sebenarnya Fiza Farin, apa tu bila kita sebut tentang bila dalam media sosial ni, sebenarnya kita kena ingat dia panggil apa tahu, kematangan dalam bermedia sosial. Betul. Apa makna matang? Matang ni maknanya dia boleh berfikir bagi pihak orang lain.
Kalau aku buat macam ni, apa orang kata? Kalau aku buat macam ni, apa akan memberi kesan pada suami aku, isteri aku, keluarga aku, macam kakak cakap tadilah. Kakak pun boleh jadi penceramah lah sebenarnya. Dia power tu ayat dia tu. Dengan suami sekali lah tu boleh ada forum tu. Itu atas kepala, okey lah tu. Okay. Jadi, jadi saya nak sebutkan, dalam masa yang sama, kita kena ingat. Okey, satu benda yang saya tak tahulah mungkin kawan-kawan pernah dengar ke tidak. Hati-hati bila kita muat naik gambar-gambar ke media sosial sebab ada satu bahaya penyakit yang sekarang ni kita sebut penularan wabak COVID lah. Tapi dalam masa yang sama, ada sebenarnya penyakit yang dulu lagi dah ada akibat kerana pandangan mata. Namanya sihir ain. Nama dia sihir ain. Ataupun evil eye. Sihir mata. Evil eye. Betul. Nak sebut evil eye tadi tu tak tersebut. Maknanya hati-hati ya. Dia evil eye ni, dia bukan disebabkan orang yang tengok tu orang jahat. Orang baik pun bila dia tengok, tapi terlintas dalam hati dia, eh cantiknya, eh sweetnya, eh bagai pinang di belah dua, bagai durian di tak belah-belah. Dia tengok-tengok dalam gambar tu, dia terdetik ada rasa tu, benda yang buruk boleh sampai pada kita. Sebab tu kadang bila baby, bayi, jarang orang tu, baru lahir, jarang orang tunjuk. Orang letaklah stiker emoticon kepak apa letak gambar smile ke apa kan. Sebab tak mau tunjuk lagi kebiasaan. Sebab baby kan orang puji, ah comel, ah comel. Zaman Nabi dulu pernah jadi. Disebabkan orang puji sangat comel, cantiknya bayi tu. Sakit budak tu, tak boleh tidur semalaman. Jadi cara kita nak mengelakkan tu adalah zikir-zikir amalannya. Tetapi bagi saya lah, niat kita bila kita nak masukkan gambar tu dengan tujuan untuk berkongsi benda baik, kegembiraan kita, kebahagiaan kita. Dan saya cadangkan lah, kalau boleh kawan-kawan, kalau post kebahagiaan gambar suami isteri ke apa, di hujungnya tu doakan juga kawan-kawan yang lain. InsyaAllah. Saya pun doakan semua bahagia, tambah rezeki. Saya follow IG Ustaz, nanti saya tengok gambar mesra Ustaz. Okey Ustaz. Tapi itu untuk yang ada Tapi Farid. Itu jangan. tapi Ustaz ada kat belakang tu. Ustaz bagi untuk yang ada pasangan je, untuk yang tak ada pasangan? Yang tak ada apa? Yang tak ada pasangan. Ha. Yang tak ada pasangan. Yang tak ada pasangan tu carilah. Okey Ustaz. Ustaz kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Elias, Elvira dan juga kakak kerana sudi berkongsi pelbagai informasi-informasi. InsyaAllah dapat sama-sama kita jadikan manfaat berguna. Terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Bye. Ingat tau, jangan lupa laman sesayang. Okey, ringkas dan padat. Tapi alhamdulillah, saya kira sebenarnya kita dah dapatkan satu tips-tips yang sangat baik, sangat berguna daripada Ustaz dan juga rakan-rakan kita tadi sebenarnya, Fiza. Dan apa yang Ustaz katakan tadi, yang paling penting sekali sebelum kita nak buat sesuatu, nak muat naik gambar dan sebagainya, kita harus berfikiran panjang. Sebab apa yang kita buat hari ini, Fahrin, kesannya bukan hari ini saja. Ia boleh mendatangkan kesan jangka masa panjang untuk diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Segala apa yang kita muat naik, diarkipkan secara digital. Anak, cucu, tujuh keturunan semua boleh tengok. Okey, baik. Kita selesai dengan topik kita pada hari ini. Apa kata kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Baiklah, Wanita Hari Ini juga kita ada sesuatu yang menarik untuk terus dikongsikan. Yang ini mengenai TikTok pilihan daripada penerbit kita, Irin Putri, mengenai yang orang muda ambil gambar macam orang tua, orang tua nak ambil gambar macam orang muda. Ini juga ada perkaitannya dengan tayang mesra tu, tapi kemesraan yang cukup positif. Kita saksikan. Dan pakcik tu tengah tangkap gambar dekat sana. Jom, jom, jom. Kita try ajak sekali lagi tangkap gambar mereka. Boleh tak saya ambil gambar pakcik dan makcik? Satu gambar je, satu gambar saja. Satu gambar saja. Saya nak tangkap gambar yang cantik-cantik. Boleh tak? So come on, let's go.
Tengok, kita harap kongsian kita pada ni memberi inspirasi kepada anda yang mak ayah, pakcik-pakcik itu boleh cuba-cuba. Dan juga yang anak-anak muda ni kita imbau kembali ke dengan mak ayah kita. Saya ingat lagi dulu kalau pergi ada apa-apa yang istimewa, pergi ke studio fotografi ambil gambar. Belakang ada backdrop dan sebagainya. Itu adalah antara kenangan-kenangan mengenai fotografi ini. Okey, baik, kita ada lagi yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda, bersama dengan Fiza sebentar saja lagi. Tetapi kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, kita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan sekarang ini sebenarnya kita bersama dengan Puan Nurhana Nawawi Suri selaku Ketua Khidmat Pelanggan Farma Niaga Sdn Bhd di atas talian yang akan berkongsi dengan kita tentang vaksin COVID-19. Hello, assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, Fiza, dan juga semua penonton Malaysia Wanita Hari Ini. Ya, terima kasih Puan Hana kerana sudi bersama dengan kami. Okey Puan Hana, ini kita nak kongsikan antara persoalan yang bermain dalam kalangan masyarakat kita kan. Kalau kita lihat vaksin keluaran Pfizer misalnya menggunakan teknologi baru iaitu mRNA. Boleh Puan kongsikan apakah teknologi yang digunakan dalam vaksin Sinovac dan adakah ia juga teknologi terbaru dan terbukti berkesan Puan Hana? Okey. So, Fiza, untuk teknologi daripada Sinovac, sebenarnya teknologinya digunakan dah lebih daripada 40 tahun. Ya? Dia menggunakan, kalau Cik Fiza boleh imagine virus tu, virus tu telah dimatikan atau kita namakan dari segi terma medical, inactivated lah. Ya? Dan antara vaksin yang telah digunakan teknologi ini adalah polio dan juga hepatitis B. Dia dah berkesan lebih daripada 40 tahun dan selamat digunakan, Fiza. Okey. Jadi bagaimana pula dengan kadar keberkesanan vaksin Sinovac ini, Puan Hana? Okey. Untuk sebelum itu, Fiza, izinkan saya untuk kongsi sikit maklumat berkaitan keberkesanan. Because kajian untuk keberkesanan vaksin ini, dia lain daripada kajian untuk keberkesanan ubat-ubatan yang kita gunakan untuk merawat penyakit kronik seperti darah tinggi dan kencing manis. Okey. Dia melibatkan sukarelawan yang sihat dan kita kena bahagikan kepada dua kumpulan. Okey. Iaitu kumpulan yang menerima vaksin dan juga kumpulan yang menerima placebo atau bahan tak aktif. Ya? Jadi kita akan menilai kadar keberkesanan tu dari segi kadar jangkitan kumpulan yang menerima vaksin berbanding dengan kumpulan placebo yang tak menerima vaksin. Okey, dan kajian untuk Sinovac, data klinikal kita dah jalankan kajian di negara China, di negara Brazil, di negara Turki, di negara Indonesia dan juga sedang berlangsung di negara Chile. Dan matlamat setiap kajian itu berbeza, Fiza. Okay. So kita perlu bagi tahu, mungkin pada masa sekarang ini masa agak singkat untuk kita sarankan para penonton untuk mengetahui lebih lanjut lah pada masa akan datang. Tapi untuk vaksin Sinovac keluaran yang bekerjasama dengan Farma Niaga, keberkesanannya adalah 91.2% berdasarkan kajian yang dijalankan di Turki yang melibatkan 13,000 orang atau populasi awam. Okey. Yeah. Baiklah, dan bila kita cakap tentang keberkesanan ini kan, mungkin ramai juga yang nak tahulah adakah vaksin COVID-19 ini sebenarnya selamat untuk digunakan di semua peringkat umur, terutamanya kepada golongan wanita yang berusia, Puan Hana. Okey. Untuk vaksin keluaran Sinovac, kajian telah dilakukan dan ianya terbukti selamat digunakan untuk orang dewasa 18 tahun ke atas dan juga warga tua yang berumur daripada 60 hingga 89 tahun. Okay. So memang usia yang lanjut pun boleh menerima vaksin Sinovac ni. Fiza. 18 tahun ke atas dan juga bagi mereka yang berumur 60 hingga 90 tahun bagi golongan orang kata warga tua lah kan. Okey. Yeah. Dan seterusnya nak tahu jugalah berapa banyak sebenarnya dos yang perlu diambil untuk vaksin Sinovac dan adakah sebenarnya selepas mengambil vaksin tersebut individu yang mengambil vaksin perlu dikuarantin dalam tempoh selepas pengambilan vaksin tersebut. Okey. Bagi vaksin keluaran Sinovac, dos yang diperlukan adalah dua dalam selang masa 14 hari. Okay? Dan individu yang menerima vaksin Sinovac ini tidak perlu dikuarantinkan. Tetapi, sebagaimana yang kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan sarankan,
mereka perlu lagi mematuhi norma baru SOP seperti memakai pelitup muka dan juga menjaga penjarakan fizikal. Okey. Ya. Puan Hana, mungkin ramai juga yang sebenarnya risau ataupun gusar terhadap kesan sampingan selepas pengambilan vaksin. Mungkin Puan Hana boleh kongsikanlah sedikit tentang perkara ini. Okey, memang kita faham kegusaran setiap orang yang akan menerima vaksin ini. Tetapi untuk pengetahuan semua, aspek penilaian keselamatan ini sangat dititik beratkan oleh badan-badan regulatory antarabangsa dan juga lokal, pihak NPRA, bahagian regulatory farmasi negara. Dia sangat memerhatikan dan sangat meneliti aspek keselamatan ini. Okey. Jadi vaksin ini telah dinilai dan kesan sampingan yang akan dialami itu adalah sangat minimum, sangat ringan. Contohnya seperti sakit di tempat injeksi, ibu-ibu yang dah pernah bawa anak pergi ke proses vaksinasi pun akan melalui perkara yang sama. So it's very mild. Tiada kesan adverse yang serius dilaporkan berdasarkan semua kajian klinikal yang telah dilakukan ke atas vaksin Sinovac, Fiza. Okey, ini yang perlu diketahui oleh ramai dalam kalangan masyarakat kita kan sebenarnya. Dan Puan Hana, mungkin boleh kongsikanlah juga, ramai juga yang nak tahu, kalaulah seseorang itu sudah menghidap COVID-19, adakah sebenarnya vaksin ini dapat membantu untuk meningkatkan peratus kesembuhan pesakit tersebut? Okey, ini soalan memang selalu ditanya, sangat popular sekarang Fiza, soalan ini. So, jadi untuk individu yang telah dijangkiti dan sembuh, ya, sebenarnya kita tidak dapat memastikan tahap antibodi dalam badan mereka sama ada berada pada tahap optimum ataupun tidak. Jadi mereka perlu menerima, disarankan untuk menerima vaksin supaya kandungan antibodi dalam badan itu dapat ditingkatkan ke tahap yang optimum supaya dia dapat melawan bila virus itu tiba-tiba ada berdekatan atau di persekitaran mereka. So masih perlu. Yep. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Nurhana Nawawi Suri selaku Ketua Khidmat Pelanggan Farma Niaga Sdn Bhd di atas perkongsian berkaitan tentang vaksin Sinovac itu tadi. Sama-sama. Dan kita harap ini juga dapat memberi satu sinar baharu dan juga berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia. Okey, Fahrin, kita dah pun sampai di penghujung siaran. Dah satu jam kita kongsikan pelbagai pengisian-pengisian menarik. Yang mana baik tu kita jadikan tauladanlah, yang buruk kita jadikan sempadan. Dia pegang apa tu? Yang ini saya tayang mesra dengan lembu ni. Yang ini tak apa, tayang mesra yang ini. Yang tu tak apa. Okey. Yang tu tak apa. Baik. Okey, kita akan kembali bersama dengan anda semua pada hari esok dengan satu lagi topik yang cukup menarik, iaitu dapat anak di umur yang lanjut. Secara peribadi, saya sendiri melalui pengalaman tersebut, mendapat anak di usia 37 tahun dan isteri saya 38 tahun. Dan saya akan kongsikan pengalaman saya bersama dengan host kita pada hari esok, Fatin dan juga Hawa. Jadi esok itulah topiknya. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Sekali lagi, saya dan Fiza mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Jaga diri. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik.